Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Teman-teman, terima kasih yang sudah mampir menonton. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berkat dukungan teman-teman, channel ini masih tetap eksis, tetap memberikan informatif kepada teman-teman yang sekiranya membutuhkan kendaraan, baik itu mobil bekas, cash, ataupun kredit. Harapan saya, semoga teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar supaya channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi kepada teman-teman, khususnya di bidang otomotif, mobil bekas, ataupun mobil baru. Dan kebetulan pada kali ini, kita mau mereview mobil bekas. Insya Allah harganya bisa merekomendasi buat teman-teman semua. Nah, pertama kita ada Mobilio 2014 ya. Ini Honda Mobilio tipe E tahun 2014, teman-teman. Bertransmisi otomatis warna grey atas nama perorangan. Pajaknya di bulan Februari, berplat genap, alamat Tangerang Kota ya, teman-teman. Tangerang Kota. Ini mobilnya masih sangat bagus, rekomendasi teman-teman. Ini kilometernya pun masih cukup relevan ya. Ini kilometernya sekitar kurang lebih 80 ribuan, kurang lebih ya teman-teman. Ini kita jual 130 juta, masih bisa nego ya teman-teman. 130 juta masih bisa nego, atau kreditnya itu DP 5 juta, angsuran sekitar 3,8 teman-teman. Ini DP 5 juta saja, angsuran 3,8 dikali 47 bulan atau 4 tahun ya teman-teman. Insya Allah mobilnya bisa merekomendasi buat teman-teman. Nggak ada dandan, mobil insya Allah tinggal pakai. Lampu-lampunya masih bagus, bodinya masih bagus. Ban-bannya pun 70% masih cukup bagus teman-teman. Untuk fog lampnya pun masih nyala semua, masih cukup bening. Peleknya masih mulus teman-teman. Kacanya masih Orion, belum pernah diganti. Pintu atau bodi fendernya masih bagus ya. Bempernya pun masih mulus, tidak ada yang baret yang sangat signifikan. Karpet lumpurnya tersedia, masih sangat bagus. Cuman belum ada palang air atau side visor ya teman-teman. Untuk dalaman interior pun masih sangat bagus. Ini di retrim sarung jok yang paten ya, MBTEC sarung jok berkualitas teman-teman. Atas sama perorangan, mobilnya masih sangat bagus. DP 5 juta, angsuran 3,8an kurang lebih ya teman-teman. Dan juga selanjutnya kita ada mobil Honda Mobilio tipe E CVT tahun 2016. Ini ya tahun 2016, warna silver atas nama perorangan. Pajaknya di bulan Februari juga, berplat genap, alamat Jakarta Utara ya teman-teman. Warna silver, mobilnya masih sangat bagus. Ban-bannya pun masih cukup tebal, sekitar 70%-an. Kacanya masih baru, sudah dilengkapi dengan side visor atau talang air. Untuk bodi, pelipit pintunya masih sangat bagus. Overall body di seluruhan mobilnya masih sangat mulus. Kilometernya baru mencapai 80 ribuan juga ya teman-teman. Setir-setirnya pun masih sangat kenceng, masih bagus. Kulit jeruknya masih sangat kentara. Untuk sarung jok sudah di retrim kulit MBTEC. Tapi MBTEC yang berkualitas, kesannya menambah sporty. Untuk di headlampnya masih sangat bening, tidak ada rengat atau baret rambut. Grillnya pun masih sangat bagus ya teman-teman. Dan juga di fog lampnya masih sangat bening. Dan karpet lumpur matbat tersedia dan sudah dilengkapi dengan spion electric mirror dengan lampu sen. Untuk harganya
2016 ini Honda Mobilio 2016 warna silver, kita bandrol di harga 145 ya teman-teman. DP 5 juta, angsuran 4,3 dikali 4 tahun. Estimasi saya sekitar 4,3-4,2an ya teman-teman, dengan DP 5 juta saja. Mobilnya masih sangat rekomendasi, tinggal pakai. Insya Allah tidak ada keluhan buat teman-teman. Ini kita jual 145, masih bisa nego ya teman-teman. Dengan estimasi DP, kredit, DP 5 juta, angsuran sekitar 4,2-4,3an. Oke ya teman-teman, kita selanjutnya. Nah sama nih, ini mobil tahun 2017 Ayla X, bertransmisi manual, warna grey, atas nama perorangan, platnya ganjil, alamat SNK Jakarta Timur. Pajaknya di bulan Februari, untuk kilometernya sekitar 90 ribuan. Ini kita jual 85 net ya teman-teman. Ini versi mobil turun harga, 85 juta net. Insya Allah mobilnya paling murah tahun 2017 tipe X. Teman-teman bisa koreksi di harga pasaran yang berlaku sekarang. Ayla tipe X saya jual insya Allah harganya paling murah, paling rekomendasi. Insya Allah, dan insya Allah pun mobilnya secara overall masih sangat bagus, layak pakai. Gap-gapnya pun masih rapat ya, nggak ada bekas eksiden. Dan juga ini lampunya masih sangat bening, dan fog lampnya pun masih mentereng bercahaya, tidak ada kerusakan yang berarti. Kap mesinnya pun masih sangat orient, tidak ada kepletan ataupun body repair. Insya Allah mobilnya benar-benar merekomendasi buat kalian. Untuk paket kredit di DP 5 juta, angsuran sekitar 28-29an estimasi ya teman-teman. Untuk mobil ini DP 5 juta, angsuran 28-29, estimasi saya kurang lebih. Dan juga kita ada Mobilio tipe E-Prestige tahun 2014. Nah ini yang tipe E-Prestige, mobilnya masih sangat bagus, plat ganjil daerah Tangerang Kota, dan pajaknya di bulan Juni 2023. Untuk kaca depan masih orient, belum pernah diganti, dan kaca-kaca di keseluruhan mobil ini masih original. Sudah dilengkapi dengan spion electric mirror dan lampu sein. Ini yang tipe E-Prestige, yang velgnya sudah two-tone color, ditambah ornamen grill body set molding, dan di handle pintunya sudah model chrome. Kita jual 130 juta. Insya Allah rekomendasi. Untuk DP sekitar 5 juta juga teman-teman, angsuran di sekitar 4 juta sampai 4,1. Teman-teman cukup bayar DP 5 juta total DP, tidak ada penambahan lagi insya Allah. Yang penting datanya bisa mendukung. Dan juga kita ada Toyota Avanza E. Toyota Avanza E tahun 2013 yang tipe E airbag ya teman-teman. Pajaknya di bulan Agustus panjang tahun depan 2023. Alamat SNK daerah Jakarta Timur. Untuk plat nomornya berplat genap warna silver atas nama perorangan. Ban-bannya masih sangat tebal, hanya velgnya saja masih velg standar teman-teman. Tapi secara overall mobilnya masih sangat bagus,
kaki masih empuk, body masih bagus, tidak bekas nabrak ataupun bekas banjir. Mobilnya menurut saya masih sangat layak. Ini kita jual di open price 105, nego santun teman-teman. 105 juta masih bisa nego sedikit. Insya Allah harga yang saya berikan sangat merekomendasi buat teman-teman. Ini untuk paket kredit ya. Oh iya, untuk satu lagi, untuk kilometer baru sudah mencapai 105 ribuan, kurang lebih estimasi ya teman-teman. Mobilnya overall masih sangat layak, dalam-dalaman interior pun masih sangat bersih. Dan untuk di bagian pelipit kacanya masih cukup bagus, tapi belum dilengkapi dengan head pressure atau talang air. Dan juga ini sudah electric mirror ya spionnya ya teman-teman. Lampu depan masih Orion, tidak pernah ada penggantian. Jadi mobil ini benar-benar orisinil, belum pernah terjadi. Untuk kaca depan mobil ini belum pernah diganti. Jadi mobil ini aman dari laka. Insya Allah mobilnya tidak bekas banjir ataupun tidak bekas nabrak. Ini kita jual 105 juta ya teman-teman. Untuk paket kredit DP-nya 5 juta, angsurannya sekitar 3,5-an. Estimasi saya 3,5-an kurang lebih sampai 3,6-an. DP 5 juta, angsuran 3,5-3,6 buat teman-teman ini sangat merekomendasi ya. Mudah-mudahan harga yang saya tawarkan masuk buat teman-teman, bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman khususnya yang cari kendaraan, baik itu mobil keluarga ataupun city car dengan budget yang sangat minim. Insya Allah saya siap bantu. Nah teman-teman, kita ada lagi mobil Daihatsu Sirion tipe DRS FMC yang sudah minor change. Ini tahun 2013, warna putih, platnya genap ya teman-teman. Alamat SNK daerah Tangerang Kota. Pajaknya di bulan Januari 2023. Mobilnya secara overall fisiknya masih sangat bagus, mesinnya masih bagus juga ya teman-teman, nggak rembes. Dan untuk kaki-kaki mobil ini insya Allah tidak ada masalah. Bannya baru diganti ya teman-teman, velgnya sudah racing, warna putih susu atau putih mutiara. Ini spionnya sudah electric mirror dan dilengkapi dengan lampu sen. Untuk handle pintu masih sewarna dengan body ya teman-teman, sudah dilengkapi dengan side visor atau talang air. Untuk ban depan masih bagus, baru dibeli. Dan untuk ban belakang sekitar 70%-an. Nah teman-teman, ini Daihatsu Sirion tipe D FMC bertransmisi otomatik ya teman-teman, tahun 2013, atas nama perorangan. Pajaknya di bulan Januari, berplat genap, alamat SNK Tangerang Kota. Oh, mesinnya masih sangat bagus, metiknya masih sangat responsif. Mobilnya aman dari laka, tidak bekas nabrak ataupun tidak bekas banjir ya teman-teman. Lampu-lampunya pun masih orisinil, tidak ada bekas penggantian. Mengidentifikasikan mobil ini aman dari laka ya teman. Dan di front bumpernya sudah dilengkapi dengan leaf chrome. Jadi mobil ini menambah kesan yang sangat anggun dan elegan. Lampu fog lamp tersedia, masih cukup bagus. Bumpernya pun masih sangat mulus. Dan untuk di bagian interior mobilnya sudah dilengkapi dengan sarung MBTEC yang paten ya teman-teman. Ini kilometernya masih sangat rendah, sekitar 69 ribuan atau 70 ribu. Alamat SNK daerah Tangerang Kota, atas nama perorangan. Ini kita jual seharga 90 juta ya teman-teman. Insya Allah teman-teman gak bakalan nyesel, tahun 2013 bertransmisi otomatik. Nah, kilometernya masih sangat rendah, mobilnya bagus, warna putih, bertransmisi otomatik, atas nama perorangan juga. Untuk paket kreditnya ini DP sekitar 5 juta juga ya teman-teman, dan angsurannya sekitar 3 juta sampai 3,1-an, estimasi kurang lebih.
estimasi untuk paket kreditnya selama 4 tahun. Nah, oke, berikut tadi ya teman-teman yang telah saya uraikan. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman. Besar harapan saya agar supaya teman-teman bisa langsung menghubungi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon undur diri. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Derosa Auto.